baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatul iman, a'azza. Yakni tingkatan yang sebanding dengan at-taqwa, taqwa. Maka orang yang berbuat ihsan berarti dia telah melakukan ciri-ciri di antara orang-orang yang bertakwa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl 16 pada ayat yang ke-128, Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, ma'al ladina taqaw وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat ini sekaligus dikumpulkan antara orang bertakwa dengan orang yang muhsin. Berarti ini ada kesetaraan level. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang muhsin, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah, yakni Hud, surah ke-11 pada ayat yang ke-115, surah Hud 11 ayat 115 disebutkan bahwa ciri orang-orang yang berbuat ihsan yang disebut muhsin itu disifati dengan, yakni sabar, sekalipun di situ dengan kalimat fi'il amr, tapi hakikatnya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat itu adalah merupakan sifat dan karakter dari orang-orang yang bertakwa. Dan Allah akhiri ayat itu dengan predikat sebagai muhsin. Allah katakan, wasbir fa innallaha, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajran muhsin. Apa kata Allah dalam Al-Quran Ta'ala? Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Wasbir, wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala, yaitu orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri daripada orang-orang yang bertakwa dan juga karakter dari orang-orang muhsin atau muhsinun, yaitu
As-sabr, sabar. Sabar ini meliputi tiga ya. Sabar fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi, sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah as-sabru indal musibah, yaitu sabar saat tertimpa musibah. Sabar di dalam ketaatan. Maka Allah gabungkan perintah sholat itu dengan sabar. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-45, Allah jalla jalalu berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa kata Allah? Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jadikanlah sabar dan salat, wasta'inu, dan minta tolonglah kalian, yaitu melalui perantara sabar dan salat. Sekalipun Allah katakan hal itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ini juga salah satu predikat orang yang muksin itu disifati dengan khusyuk. Orang yang khusyuk seperti apa yang disebutkan dalam hadis tentang definisi ihsan. Kalau kita lihat orang yang khusyuk dalam ayat 46 surat Al-Baqarah itu relevan, nyambung ya dengan definisi ihsan. Pada ayat 46, siapakah orang yang khusyuk itu? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya. Yaitu mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita lihat definisi dari ihsan, cocok dengan ayat ini. Orang yang khusyuk, yaitu kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya. Ketika dia sholat saat di dunia, melaksanakan ibadah seperti seakan-akan melihat Allah. Karena dia yakin bakal bertemu dengan Allah. Dia mulai belajar mengkondisikan dirinya ini di dunia ini dalam ibadahnya, contoh dalam sholatnya, yaitu seakan-akan melihat Allah. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ, jika seseorang beribadah kepada Allah dengan cara ini, فَإِنَّهُ سَوْفَ يَكُونُ مُخْلِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ, maka sesungguhnya dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas lillah, karena Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. لَا يُرِيدُ بِعِبَادَتِهِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً,
Dia tidak menghendaki dalam ibadahnya itu riya. Apa pak? Pamer. Dari kota ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti kalau riya itu pengen dilihat. Wala sum'ah. Dan juga sum'ah. Kalau sum'ah itu pengen diapakan? Pengen didengar. Dari kata sami'ah. Sum'ah itu berarti orang yang pengen didengar. Ibadai kepingin didelok uang, kepingin dirungok nau uang. Kira-kira kalau yang pengen dilihat ibadah apa saja yang pengen dilihat itu? Ya yang bisa terlihat. Apa yang bisa terlihat? Salat, sedekah, haji, umroh, apa? Korban. Isoi. Berarti kepingin didelok apa enek korban? Lah ya didelok apa iki? Lah iya sing didelok apa iki? Didelok wet weduse sapine apa? Gedhe dewi. Ya kita tidak boleh su'dzon kepada orang. Ya kan? Karena itu wilayah hati yang tahu siapa? Hanya Allah. Tapi kalau itu terjadi pada diri kita, kita yang kurban, kita yang sholat, kita yang beribadah, kita harus berhati-hati dengan yakni bahaya dari riya ini. Makanya disinilah perlunya menata hati. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus betul-betul meningkatkan kapasitas keyakinan kita kepada Allah. Mungkin kapasitas kita ini kurang. Kurang yakin kepada kehidupan akhirat. Sehingga yang dicari bukan pahala dari Allah yang akan diberikan nanti di akhirat. Tapi yang dicari apa? Supaya dilemwong. Iku lho rek. Ya kan? Nah itu dihancurkan atau ditenggelamkan dengan menaikkan kapasitas keilmuan kita, makrifat kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, insya Allah itu akan tenggelam. Makanya orang kalau jarang atau apa, sedikit mengenal Allahnya, itu yang lebih besar itu bukan Allahnya, manusianya nanti yang lebih besar. Makanya yang harus kita terus kembangkan yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan itu kita sudah dididik setiap hari dengan statement yang kita ucapkan paling banyak, paling sering. Apa yang kita ucapkan paling sering dalam kehidupan ini? Hah? Kalimat apa? Allahu Akbar. Itu paling sering kita ucapkan. Sampai ngitungi sholat itu ping biro, Allahu Akbar. Kalau Al-Fatihah kan 5 waktu 17 kali ya. Tapi kalau Allahu Akbarnya 5 waktu berapa kali? Hitungan dewe. Apa makna dari kalimat Allah, Allahu Akbar? Artinya apa? Allah Maha Besar. Itu bukan hanya di sholat, tapi juga ketika adzan. Bukankah kita dianjurkan, disunahkan menjawab apa? Adzan. Berarti semakin sering kita mengucapkan kalimat itu, maka hakikatnya dalam kehidupan ini, masalah kehidupan ini kecil. Kalau kita sudah menempatkan Allah yang terbesar, seluruh masalah itu kecil. Urusan anak kecil, anak gak nurut kecil kan? Kecil. Yang besar siapa? Allah. Makanya gantungkan kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memegang hati anak kita kecuali siapa? Allah. Perkara bojo, bojo minggatan kecil nggak? Ngono lapo dipikiri? Cokolak golek ae ngawur ae. Golek manik, minggat manik kon. Ya kan?
Kalau satu istri gak sukses, jangan cari lagi. Kalau sudah satu istri itu sukses, genah, baru diduplikasi. Iki bojo sitok gak kenar golek manek, yo hancur-hancuran. Genah no sitok iku ya. Nah konsepnya begitu. Karena tidak ada yang bisa memegang hati istri kita kecuali siapa? Allah. Makanya anggap urusan istri itu kecil. Kalau ada masalah dengan anak, masalah dengan istri, sujud kepada Allah. Masalah itu kecil. Minta sama Allah Jalla wa'ala yang maha besar. Makanya kita diajarkan begitu sholat apa? Allahu Akbar, kuabe, kecil, cili. Urusan bisnis, pesaing, kecil. Ya. Tapi kadang-kadang disaingi ngono itu panas. Lah, melayu nang dukun. Cocok itu. Banyak yang dilakukan oleh orang. Gara-gara iki ono metu warung anyar iki, warungku gak apa? Gak apa. Wis, aku kudu golek mbah-mbahan iki. Tuku ijazah, ya? Itu berarti menganggap urusan dunia itu besar. Semua serahkan kepada Allah. Maka hakikatnya itu seluruh masalah hidup itu kembali kepada siapa sebenarnya? Kembali kepada kita sendiri. Kitanya ini loh. Sebetulnya anak kita, istri kita itu tidak ada apa-apanya. Yang bermasalah itu bukan anak kita, bukan istri kita, bukan keluarga kita, bukan mertua kita, bukan orang tua kita, bukan tetangga kita, bukan. Yang masalah itu kita. Kita yang salah mensikapi. Anggapan kecil perkara-perkara ngono itu. Kita harus besarkan Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya kita dalam hidup ini aman-aman, tentram-tentram, gak ada masalah, itu juga ujian. Nanti ujiannya larinya di mana? Larinya ke riya dan sum'ah. Kenapa? Menganggap pujian dari orang lain, pujian dari selain dari kita ini besar. Dan itulah yang akhirnya menjadi orientasi hidup kita. Pengen dilemuang, pengen diwahnuang. Padahal bukan itu target kita. Makanya saya katakan sering, kalau kita itu ibadah ikhlas, dipuji gak ngefek. Kita gak akan apa? Gak akan melambung, ya. Tidak dipuji, dicerca, dicaci, dimaki, dia tidak akan berubah. Makanya kalau orang itu ikhlas bekerja, ikhlas berdakwah, dicaci maki orang, dia gak akan berubah. Dipuji orang, dia tidak akan bergeming, lantas merasa lebih bagaimana, lebih bangga, lebih hebat, enggak. Nek wong nang masjid iki aktif ya, dadi panitia, dadi opo ae. Kalau dia ikhlas, dipuji orang, dia tidak akan apa? Merasa bangga. Aku gak golek pujianmu, aku iki golek pahala. Wabe muji aku gak masalah. Gak ngefek. Sebaliknya, kalau ada orang mencerca, mencaci, memaki, wes gak usah direken, aku gak butuh cacianmu. Kau nyaci, kau maki, saya gak akan apa? Gak akan bergeming. Makanya ojo motong. Kalau kita udah berjuang ya, berjuang untuk memakmurkan masjid ini, dilokno wong, ojo motong. Terus ojo motong. Dilokno ngono urae mene mundur. Ya, gak gelem dadi panitia. Selama apa yang sudah kita kerjakan ini sesuai SOP-nya, ya, orang mencaci memaki itu udah biasa, kecil itu di hadapan kita itu harusnya kecil itu, hanya Allah saja yang kita harapkan. Ikhwat al-iman, aizakumullah. Oleh karena itu, orang yang berbuat ihsan, mereka adalah orang-orang yang yakin, yakni akan pahala yang terbaik di sisi Allah. Tidak ada pahala terbaik di sisi Allah kecuali jannah, yaitu surga. Karena dia yakin akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia yakin bahwa Allah akan
membuktikan janji-janjinya. Nah, itulah yang mestinya harus kita tingkatkan pengetahuan, makrifat, pemahaman, yakni tentang Allah dan kehidupan akhirat. Maka dengan cara itulah, yakni hal-hal yang bersifat duniawiyah itu akan tertinggalkan, karena tidak akan bisa berkumpul keyakinan dalam kehidupan akhirat dengan kecintaan kepada dunia. Itu berbanding berbalik, nggak akan berbanding lurus. Sama halnya dengan berbanding berbaliknya antara yakni Al-Quran dengan musik, ya. Kalau orang semakin ditingkatkan kapasitas Al-Qurannya, pasti dia akan meninggalkan musik. Kalau orang masih cinta, senang dengan musik-musik, pasti Al-Qurannya gak ada apa-apanya. Al-Qurannya gak ada apa? Gak ada apa-apanya. Ya, dia akan tertinggal. Makanya harus ditingkatkan itu. Mulai dari bacaan kita, hafalan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Sehingga apa? Kalau kita dengarkan musik itu lama-lama, walaupun kita dulu gemar dengan musik-musik, lama-lama apa? Nek ngrungokno iku weteng senep weteng. Itu berarti tandanya Al-Quranmu sudah mulai merasuk ke dalam relung hati dan menyebar ke urat-urat tubuh kita. Kenapa? Karena kita tiap hari mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Sehingga kalau dengar musik itu rasanya gak enak, perut itu mules rasanya. Tapi kalau kita senang dengan musik, itu tandanya bahwa ilmu Al-Quran kita atau nilai-nilai Al-Quran itu tidak merasuk dalam diri kita. Ini ono musik secara gak sengaja moro-moro joget, kan kadang ngono kan, moro-moro lho kok goyang dewe. Berarti ake setane timbangane Al-Quran. Kayak gak akan bisa berkumpul itu antara kalamullah dengan syaitan, gak akan bisa berkumpul. Posisinya berbanding berbalik. Karena Al-Quran itu orientasinya kehidupan akhirat, sementara musik-musik orientasinya apa? Dunia. Ikhwat al-iman aizakumullah. لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة. Dia tidak mengharap dalam ibadahnya itu, yaitu pamer dan didengar orang. ولا مدحًا عند الناس, dan juga pujian di kalangan manusia. وسواء طلع الناس عليه أم لم يطلعوا, sama saja bagi orang yang berbuat ihsan, orang itu mengetahui atau tidak mengetahui, sama saja, gak berubah. Amalnya gak diketahui orang, amalnya diketahui orang, itu tetap konstan. Kadang kita ini kan kurang bisa mengontrol, ya. Ini ono uang, ambil gak ono uang, kadang-kadang sece gak? Sece. Contoh sholat, nek ana uang, mbek gak ana uang, cepetan di. Halo, cepetan gak ana uang apa cepetan nek ana uang? Cepetan nek gak ana uang. Sebaliknya, kalau kita sholat, suwean di nek ana uang, mbek gak ana uang. Suwean nek ana uang. Ini sesuatu yang pasti mungkin barangkali kita pernah melakukan. Tapi dengan mempelajari ilmu bahwa hal seperti itu termasuk bagian daripada celah-celah menuju ketidakstabilan iman kita. Kalau orang sudah tingkat muhsin dalam beribadah kepada Allah, seakan-akan melihat Allah, minimal seakan-akan dia dilihat oleh Allah, itu ada orang, gak ada orang, tetap gak akan berubah. Itu standar ukurnya seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Al-kullu indahu sawa, semua itu sama aja bagi mereka.
wa huwa muhsinul ibadati ala kulli halin. Maka dia adalah orang yang berbuat ihsan di dalam ibadahnya atas setiap keadaan. Bal inna min tamamil ikhlasi ayyahrisal insana ala alla yarahu an-nasa fi ibadati. Bahkan sesungguhnya di antara kesempurnaan, yakni orang yang ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala dalam setiap ibadahnya itu, bahwa dia tidak akan berubah saat manusia itu melihatnya saat dia ibadah. Baik orang melihatnya ataupun tidak. Wa antakuna ibadatahu ma'a rabbihi sirran. Karena ibadah yang dia lakukan itu sebenarnya adalah sebuah proses kedekatan dia bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Hubungan rahasia dengan Allah. Sekalipun dia berada di tempat yang ramai, tapi sebetulnya dia ini sedang apa? Sedang seakan-akan menyendiri bersama Allah. Menyendiri bersama Allah. Berarti apa ini? Sendiri di dalam keramaian, seakan begitu. Walaupun kondisinya ramai, tapi dia bisa menata hatinya seakan-akan dia ini apa? Hanya bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya orang-orang yang sampai tingkatan muhsin, di antaranya yaitu para sahabat, mereka itu kalau sudah sholat, sudah khusyuknya luar biasa. Sehingga seandainya mungkin dia digigit ular ya, atau digigit kalajengking, mungkin tidak terasa bagi mereka. Bahkan ada sahabat itu ketika dia asyik melaksanakan ibadah sholat, membaca Al-Quran, ketika dia sedang ribat menjaga di tempat perbatasan dengan negeri atau tempatnya orang-orang kafir, terkena panah. Dia enggak terasa itu kena panahnya, enggak terasa sakit. Jep, ya kroso, tahu kalau panah itu nancep. Tapi enggak direken. Kenapa? Karena dia nikmat sedang apa? Membaca Al-Qur'an. Diterusno, Pak. Karena nikmatnya membaca Qur'an. Ini enggak, Pak, ya kan? Ketiban paku ae wis bengok waktu baca Qur'an ketiban. Waduh, ya kan? Nah, itu. Ini sahabat ini jelepungan wae tenang dia tetap baca. Kenapa? Karena sudah tingkatan ihsan. Karena saat dia baca Qur'an ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Seakan-akan dia ini apa? Berdialog dengan siapa? Dengan Allah. Sampai seperti itu. Ternyata dipanah yang pertama kok menengai, dipanah lagi sama orang kafir. Baru setelah kena panah kedua, Pak, ambruk, Pak. Baru temannya datang, ya kan? Menolong. Kok gak ngomong? Sejak panah pertama nancep itu ngomong, kok niku, kok menengai? Saya tidak mau menutus bacaan Al-Qur'anku. Gak mau memutus bacaan Al-Qur'an. Karena belum selesai bacaan Al-Qur'annya. Nah, kadang kita enggak kan baca Qur'an waktu sholat, kadang-kadang diputus gara-gara apa? Ya, ono WA ting ting. Diputus, ya Allah. Wan takuna ibadatahu ma'a rabbihi sirran. Dia menjadikan ibadahnya bersama Allah baik dalam kondisi sendirian. Illa idza kana fi i'lani dzalika maslahatun lil muslimina aw lil islam. Kecuali jika memang ibadah yang dilakukan itu jika dilaksanakan terang-terangan, hal itu membawa dampak maslahah, membawa kebaikan, yakni bagi Islam dan kaum muslimin.
Misalnya apa? Mithlu ayyakuna rajulan matbu'an yaqtadi bi. Misalnya agar supaya orang-orang itu mengikuti perbuatannya. Nah, itu boleh dilakukan dengan apa? Terang-terangan. Terang-terangan boleh, sendirian boleh. Walaupun bagi orang yang sudah ihsan itu terang-terangan dan sendirian itu enggak ada bedanya. Tapi jika memang ibadah itu harus dilakukan terang-terangan supaya orang itu mau ikut, maka jika hal itu maslahah lebih baik, maka itu boleh dilakukan. Makanya kalau ada amalan yang memang harus dilakukan terang-terangan, jangan dengan alasan supaya tidak riya lantas kita tidak melakukannya terang-terangan. Contoh, mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terang-terangan gak ya? Terang-terangan gak? Terang-terangan. Jangan beranggapan, wah, saya tak baca dalam hati aja supaya jangan sampai riya. Lu kan kok gak takbir kan? Iya, aku nang juru hati supaya gak riya. Salah apa benerin? Salah. Salah. Karena memang dianjurkan untuk mengucapkan dengan keras. Nah, kemudian ada lagi sholat misalnya. Kon kok gak tahu sholat nang masjid? Gak tahu sholat jamaah kok nang masjid? Iya, aku sholatku nang omah. Soalnya apa? Aku wedi nek nang masjid iku engko riya. Saya tanya, keliru apa benar seperti itu? Halo? Ini salah menempatkan ya makna ikhlas, salah menempatkan memahami ikhlas. Ikhlas itu bukan seperti itu, justru malah menyelisih. Kadang ada orang itu melaksanakan ibadah, dia dikatakan riya. Karena apa? Karena pengen dilihat orang. Tapi harus difahami bahwa ada orang meninggalkan ibadah hanya karena manusia, itu juga disebut riya. Orang melakukan ibadah karena manusia itu termasuk riya. Tapi harus dipahami, orang meninggalkan ibadah karena manusia itu juga termasuk riya. Berarti dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena apa? Manusia. Itu termasuk riya. Maka berhati-hati dalam hal ini. Wa ahabbu ay yubayyina ibadatahu linnasi. Dan hal itu disukai jika ibadahnya diketahui oleh manusia. Kalau memang itu membawa maslahat, maka lebih disukai ibadahnya diketahui supaya banyak orang yang apa? Ikut. Liyakhudhu min dzalika nabrasan yasiruna alaihi. Agar manusia dapat mengambil yakni contoh suri toladan yang baik dari apa yang dilakukannya tersebut. Aw kana huwa yuhibbu ay yadhhara al ibadata liyabtadi biha zumala'uhu wa qarna'uhu wa ashabuhu wa fi hadha khairun. Demikian pula jika dia lebih menyukai untuk memperlihatkan ibadahnya, yakni agar diikuti, yakni oleh orang-orang dekatnya, oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya, dan ini termasuk juga diantara yakni kebaikan. Tapi harus ingat, hati ini harus tetap dijaga, harus tertata. Walaupun tujuannya demi kemaslahatan, mengajak orang supaya bersedekah, dia bersedekah terang-terangan supaya orang lain ikut bersedekah, tapi harus tetap hati ditata, jangan sampai riya. Karena bisa jadi, oh masuk, ya khair, silakan adzan dulu.
أشهد أن لا Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi intinya bahwa amal ibadah apapun yang dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka untuk mewujudkan keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa'ala bisa dilakukan dua-duanya, yaitu terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Yang terpenting di sini adalah satu, bagaimana kita mampu menata hati kita secara internal, ya, menata hati kita. Berarti itu untuk kemaslahatan diri kita. Yang kedua, yaitu secara eksternal, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan Islam. Karena bisa jadi amalan itu harus dilakukan terang-terangan. Kalau memang itu akan membawa dampak positif, kebaikan, kemaslahatan bagi umat manusia, dan itu lebih utama jika dilakukan terang-terangan. Jadi mungkin standarnya tadi dua itu,
Sekalipun nanti semua kembali kepada pribadi masing-masing. Sekalipun peluang dua-duanya bisa dilakukan, tapi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bermanfaat gak untuk diri kita? Kalau sekiranya itu bermanfaat untuk orang lain, tapi menghancurkan diri kita, nah lebih baik kita harus mengambil sedikit manfaat daripada madorotnya banyak. Artinya, kalau memang kita belum bisa menata hati kita, walaupun itu bermanfaat, maka hendaklah kita lebih mengutamakan amalan itu dilakukan secara apa? Sirriyah. Tapi kalau kita sudah mampu menata hati kita, dan itu bisa membawa dampak positif jika amal itu dilakukan dengan terang-terangan, maka silakan. Mana yang lebih bermanfaat untuk kepentingan umat manusia? Lihada yathna Allahu azza wa jalla, dalam hal ini Allah memujinya, alalladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah. Allah memuji bagi mereka yang berinfak baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Fa idza kana sirr aslah wa anfa lil qalbi wa akhsha wa ashaddu inabati ila Allah asirru. Maka jika amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih mendatangkan kebaikan dan lebih mendatangkan manfaat lil qalbi untuk hati kita, wa akhsha wa ashaddu inabati ila Allah, sehingga hati kita ini lebih khusyuk, lebih kuat kedekatan kita dengan Allah tabaraka wa taala, maka silakan laksanakan itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, yang bisa mengukur itu siapa, Pak? Hati kita. Diri kita sendiri yang bisa mengukur. Wa idza kana fil i'lani maslahatun lil islami bi dhuhuri syara'ihi. Akan tetapi jika amal kita itu, jika ditampakkan, dizahirkan, diiklankan, itu lebih bermanfaat untuk kepentingan Islam dengan menampakkan siar-siar Allah yang ada pada amalan itu, walil muslimin, dan juga untuk kaum muslimin, yaktaduna bihadal fa'il, sehingga orang-orang bisa mengikuti orang yang melakukan tersebut, ya. Wahadal amil a'linuhu, maka bagi pelakunya silakan tampakkan amalanmu itu, karena itu lebih bermanfaat. Dulu Nabi itu pernah kedatangan suku Mudhor, ya. Suku Mudhor itu termasuk sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bani Mudhor, ya. Ada Bani Rabi'ah, ada Bani Mudhor. Nah, yang datang kepada Nabi ini, Bani Mudhor ini, rata-rata mereka ini fakir dan miskin. Mereka datang tidak berpakaian, hanya menggunakan tutup aurat mulai dari pusar sampai lutut, khufatan tanpa alas kaki, urotan telanjang dada. Sebagian dari mereka apa? Memakai yakni tutup dari kulit macan, dan menenteng atau di pundaknya ada apa? Pedang. Mirip apa kira-kira? So, sampai ngomong Tarzan ngono. Sing didelok film Tarzan iku apa? Mesti konotasinya ke sana, ya. Yang jelas Bani Mudhor itu banyak seperti itu. Kasihan itu di awal-awal Islam itu. Melihat itu wajah beliau itu apa? Ya. Sedih melihat itu. Sedih melihat itu. Akhirnya Nabi naik ke atas mimbar dan mengatakan, membaca salah satu ayat dalam Al-Qur'an, surah Hasyr. Surah Al-Hasyr, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Beliau membaca ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan apa yang telah dikerjakannya hari ini untuk esok. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Setelah membaca ayat itu, banyak sahabat itu pulang. Apa yang mereka bawa? Setelah pulang mereka bawa, ada yang bawa segenggam kurma, ada yang membawa segenggam gandum, ada yang sekarung, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa uang. Sehingga apa? Bertumpuklah yang namanya harta. Mulai dari makanan, pakaian, dan perhiasan. Saat itulah Nabi berubah wajahnya seperti disepuh dengan emas. Sumringah melihat itu. Setelah itu Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu sunnah kebaikan, yang sunnah itu kemudian dikerjakan oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ghairu ayyam kusumin ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu boleh beramal dengan terang-terangan. Supaya apa? Supaya diikuti oleh yang lain. Selama kita bisa mengukur diri kita, memanage hati kita, bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak merusak keikhlasan kita, maka dengan terang-terangan itu lebih maslahat. Sebagai bentuk apa? Di samping syiar, apa? Dapat menolong orang lain dengan berbuat yang sama. Bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, wal mu'minu yanduru ma huwa aslah. Maka seorang yang beriman, seorang mukmin itu melihat terhadap, yakni kemanfaatan apa yang akan diperoleh. Kullama kana aslah wa anfa fil ibadah fa huwa akmalu wa afdal. Maka jika setiap kali ibadah yang dilakukan itu ternyata lebih bermanfaat dan juga lebih maslahat di dalam ibadahnya, apa yang dia lakukan dengan cara-cara tertentu, maka hal itu lebih utama dan lebih sempurna. Wallahu a'lam. Insyaallah Bapak Ibu saudara sekalian, yang akan datang kita akan membahas kelanjutan dari kitab ini, yakni sampai kepada ma'rifatul abdi nabiyahu, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya. Nabi siapa? Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari nasabnya ya, kemudian sejarah hidupnya, tarikh sejarah hidupnya, dan juga termasuk sunnah-sunnah dan sepak terjangnya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup seperti biasa, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Ya, silakan. Ya. Baik, silakan. Boleh satu pertanyaan saja? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Diberikan kesehatan untuk kita, istiqomah, dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, yakni pemahaman terhadap ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa ta'limana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.